Melayu dekat sini pendatang daripada Indonesia. Ini satu lagi yang orang tak faham. Korang kena tahu sempadan antarabangsa dan garis had politik Indonesia dan Malaysia hanya wujud sekitar tahun 1945, iaitu tahun Indonesia Merdeka, ataupun selepas Persatuan Tanah Melayu wujud pada 1948, Kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957 dan selepas kewujudan Malaysia pada 1963. Ini semua baru, tapi kita dah belajar dulu time sekolah, kerajaan agraria macam Funan, Angkor, kerajaan maritim macam Kedah Tua, Majapahit, Sriwijaya. So orang dekat sini orang apa pula? Mexico. Ke orang kerajaan agraria, Funan, Melaka ni adalah semua orang Indonesia. Tapi masalahnya Indonesia belum wujud. So macam mana? Hang Tuah dulu pun kalau kau tanya kan, Indonesia dekat mana, dia mesti jamnya. Apa itu Indonesia? Patik dah belayar hingga Rom dan Turki, belum pernah jumpa kerajaan Indonesia. Tapi kalau kau tanya Hang Tuah, tahu tak mana Nusantara atau Alam Melayu? Ini patik tahu. Macam mana para sejarawan, ahli ekologi, pakar antropologi tentukan apa yang mereka gelar sebagai wilayah Melayu Polinesia atau sekarang ni terkenal dengan nama Austronesia? Pertama, melalui teori Wallace Line. Sebelah kiri ialah Alam Melayu dan di sebelah kanan garisan Wallace lebih cenderung kepada benua Australia. Kedua, wilayah Alam Melayu berdasarkan teori pentas Sunda. Apa benda dua teori ni, ada perbahasan panjang dia lah. Nanti korang boleh cari lagi. So kalau korang nak kata orang Melayu tak ada tanah sendiri, korang kena ambil tahu kajian yang menentukan wilayah Nusantara atau Alam Melayu. Sebenarnya kalau cakap kajian, orang ingat macam kompleks tau. Sebenarnya korang hanya perlu baca buku berlambak cerita pasal ni. Setelah melihat videonya, bagaimana menurut kalian? Dan silahkan berikan komentar. Itulah pandangan kaum Melayu Malaides terhadap suatu sejarah. Mereka masih terus saja mengkait-kaitkan sejarah masa lalu ke masa saat ini. Kaum Melayu Malaides tidak akan pernah menerima suatu kenyataan yang benar nyata adanya. Untuk itu, wajar saja jika Malaysia selalu mengklaim apapun yang ada di Indonesia. Atau kaum Melayu Malaides selalu ingin memiliki apapun yang dimiliki oleh negara Indonesia. Karena menurutnya, dahulu Indonesia belum wujud, dan dahulu yang ada hanyalah peta Sunda atau Alam Melayu, atau Nusantara. Dan negara Malaysia adalah tanah Melayu, bagian dari semua itu. Maka mereka pastinya tidak akan terima, jika dikatakan kalau orang Malaysia saat ini yang telah menjadi kaum Melayu Malaides berasal dari suku-suku yang ada di Indonesia, walaupun suku-suku tersebut sudah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka, kaum Melayu Malaides, tetap terus akan mengatakan dengan pemikirannya, bahwa dahulu yang ada hanyalah peta Sunda atau Alam Melayu, atau Nusantara, dan dari nama itulah nenek moyang mereka berasal. Bukan dari Indonesia, walaupun wilayah-wilayah itu sudah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, memang, waktu itu Indonesia belum wujud. Namun bagaimanakah dengan Malaysia? Apakah Malaysia dahulu sudah wujud? Janganlah mengatasnamakan kemelayuan, karena bukan hanya negara Malaysia yang memiliki etnis Melayu atau kaum Melayu. Indonesia pun memiliki etnis Melayu atau kaum Melayu, tepatnya di Pulau Sumatera. Bahkan jumlah etnis Melayu atau kaum Melayu yang ada di Indonesia, jauh lebih banyak daripada etnis Melayu yang ada di Malaysia. Bukan itu saja, bahkan sebelum Malaysia mendapatkan kemerdekaannya, yang didapat dari hasil pemberian Inggris, Indonesia lah yang telah terlebih dulu memperoleh kemerdekaan. Maka intinya, Indonesia lah yang lebih berhak untuk menentukan itu semua. Tentang hak apapun yang ada di wilayah Nusantara pada saat itu. Namun masyarakat Indonesia tidak memiliki pemikiran yang sama seperti kaum Melayu Malaides. Negara Indonesia hanya memiliki pemikiran untuk mementingkan teritorial wilayah Indonesia sendiri. Apapun yang ada di dalam teritorial wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, itulah yang akan kami perjuangkan dan yang menjadi hak kami sebagai identitas kebangsaan, bangsa Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia yang menjadi bahasa pemersatu bangsa. Lalu bagaimanakah dengan Malaysia? Apakah Malaysia terima jika diperlakukan sebaliknya oleh Indonesia? Jika semua yang ada pada negara Malaysia, akan Indonesia miliki, karena adanya sejarah masa lalu, sejarah kerajaan terdahulu atau jauh sebelum itu, dan sebagainya, yang masuk dalam satu wilayah,
yaitu wilayah Nusantara, dan yang menguasai Nusantara, adalah kerajaan yang pusatnya ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah kalian para kaum Melayu Malaides sudah siap? Jika Indonesia datang untuk memerangi Malaysia, demi mendapatkan kembali wilayah Nusantara, yang pusatnya ada pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu semua pasti akan terjadi, jika Indonesia memiliki pemikiran yang sama seperti Malaysia. Yang selalu mengkait-kaitkan sejarah kerajaan masa lalu, atau apapun itu. Bagaimanakah menurut kalian wahai kaum Melayu Malaides? Jawabnya ada pada diri kalian sendiri. Lalu bagaimana dengan pengetahuan pakar sejarah Malaysia, serta dari ulama Malaysia yang mengetahui sejarah, ketika menerangkan sejarah Malaysia dalam ceramahnya? Apakah sama, dengan pengetahuan sejarah warga Malaides satu ini, yang memiliki pemikiran maju ke belakang, karena sudah terinfeksi penyakit waham? Dan berikut ini videonya. Raja pertama Negeri Sembilan ni bukanlah asalnya daripada tanah Melayu ataupun semenanjung Malaysia lah. Dia asalnya daripada Sumatera, Indonesia. Ataupun spesifik nama tempatnya adalah di Pagaruyung. Semuanya cerita tu dikisahkan dekat sini. Jom tengok di sini. Ni kisah dia. Bagaimana bermulanya sistem beraja di Negeri Sembilan. Okey, kisahnya macam ni tau. Sebelum adanya raja dekat Negeri Sembilan ni, diorang ni duduk di bawah naungan Raja Melaka. Tapi itulah berlakunya sedikit masalah waktu tu. Pembesar-pembesar dekat Negeri Sembilan minta dekat raja untuk jemput Raja Melewa nama dia. Raja Melewa tu dekat mana? Dekat Pagaruyung Sumatera lah. Jadi dia pergilah dekat Pagaruyung, bawa Raja Melewa, datang ke sini, jadilah Raja Negeri Sembilan yang pertama. Kita tak boleh memadamkan sejarah. 24 Ogos tahun 1511, ketika Portugis masuk ke Melaka, dia jajah Melaka selama 130 tahun. Bukan sekejap, bukannya sebulan dua, bukan 5 tahun, 130 tahun. Setelah Kesultanan Melayu Melaka berdiri gagah selama 110 tahun. Kuat dah, kita baru 62 tahun. Jangan ek sangat. Melaka yang sebegitu gagah 110 tahun tombang dengan Portugis, dijajah pula 130 tahun. Tahun 1521, kita ucap terima kasih saudara-saudara kita dari utara Sumatera, Sumatera Utara, khususnya di Aceh, yang bertali arus membantu menyerang Portugis daripada Aceh. Tahun 1521, Sultan Ali Muhayyad Shah, Sultan Aceh pertama, dia serang Melaka. Serang tapi tak menang sebab Portugis ni kuat ketika itu. Datang pula Sultan Alauddin Al-Qahar, Sultan Aceh yang ketiga. Dia serang Melaka 3 kali. 1537 dia serang, kalah. 1547 dia serang guna kapal pun kalah. Tahun 1564 dia minta bantuan dari Kerajaan Turki Utsmani. Semasa itu Kerajaan Turki Utsmani diperintah oleh Sultan Sulaiman yang merupakan Sultan Turki Utsmaniyah yang ke-10. Minta tolong tapi gagal. Adakah Portugis terlampau kuat? Tidak juga. Portugis tak kuat. Tapi di kalangan orang Melaka ketika itu, seronok kerja dengan Portugis. Jadi dia orang dah dapat gaji, ada allowance, ada pangkat, ada apa. Dia orang pula mempertahankan Portugis yang malam, pagi, petang. Jadi Portugis main wayang sajalah. Orang-orang kita yang berlawan sesama kita. Kemudian Sultan Ali Riayat Shah, Sultan Aceh yang ke-9, serang Melaka 3 tahun berturut-turut. 1573, 1575, 1577. Tapi tak menang, pembelot ramai. Sambung balik Dek Sultan Iskandar Muda, Sultan Aceh yang ke-12. Dia serang 2 tahun, 1615 dengan 1638. Hasil daripada serangan demi serangan bertali arus, akhirnya Portugis lemah. 1641, Belanda datang. Belanda datang. Bila Belanda datang, orang Aceh dah penat. Penat dah menolong. Orang tempatan masih lagi seronok dengan baju uniform, dapat apa komen seronok, dapat jadi pegawai kerajaan, jadi orang pencen. Tak ada berjuang melawan Belanda dah. Belanda datang tahun 1641, kita ucap terima kasih lah kepada saudara-saudara kita dari Makassar, Bugis. Orang Bugis yang banyak menolong kita. Orang Belanda datang jajah Melaka Johor berapa tahun? 183 tahun. 183 tahun. Datanglah orang Bugis tahun 1782 sampai 1784, yang itu memang serang habis-habisan. Maka dicatatkan dengan tinta emas dalam sejarah negara, muncullah satu orang pahlawan terbilang, marhum Raja Haji Fi Sabilillah Ibni Daing Celak,
yang digelarkan marhum Teluk Ketapang. Bagi tuan-tuan di Selangor, kena kenangkan marhum Raja Haji Fisabilillah. Apa sebab? Dia ni yang dipertuan muda Kesultanan Johor Riau Lingga yang keempat. Dia Tengku Mahkota Raja Muda. Dan dialah abang kepada Sultan Selangor yang pertama. Sultan Selangor yang pertama namanya Raja Lumu bin Daing Celak. Raja Lumu ni ditabalkan dengan nama Sultan Salahuddin Shah, memerintah Selangor 1745 sampai 1778. Kenapa adik dia yang jadi raja? Abangnya mangkat awal. Kenapa abangnya mangkat awal? Mangkat di Kota Melaka 19 Jun tahun 1784. Umur baru 57 tahun. Ketika jenazahnya ditemui, tangan kanannya memegang kitab Dalailul Khairat, tangan kiri memegang badik. Dia lawan Belanda sampai ke Kota Melaka, tapi akhirnya gugur menjadi seorang syahid. 1786, Inggeris datang ke tanah Melayu. Mula-mula dia datang masuk ikut Pulau Pinang. Dia masuk Pulau Pinang, dia tukar habis sejarah Pulau Pinang. Dia dakwa dia pula yang membuka Pulau Pinang. Apa benda dia pula membuka Pulau Pinang? Ingat kita ni tak reti yang buka negeri agaknya. Maka terpadamlah sampai sekarang sejarah sebenar pembuka awal Pulau Pinang tahun 1730. Siapa yang buka Pulau Pinang tahun 1730? Datuk Jenatun. Datuk Jenatun ni atau nama sebenarnya Jenan bin Rajo Labu bin Rajo Gandam bin Rajo Manguyang dari Gunung Sahilan bin Rajo Kuasa bin Rajo Bakilap Alam Bertegak gelar Tungku Bagaiwang yang pertama Raja Alam Minangkabau. Mak dia Putih Sangit Indo Dunia. Orang Pagaruyuang, orang Sumatera yang membuka Pulau Pinang. Tapi sejarah itu dipadamkan dengan kemasukan Inggeris. 88 tahun kemudian dia tipu pula orang Melayu tahun 1874 menerusi perjanjian Pangkor yang penuh dengan muslihat. Akhirnya orang putih jajah negara kita berapa tahun? Bukan 10 tahun, 117 tahun. Bangkit satu persatu, Dol Sa'in, Rentap, Mat Saleh, Maharaja Lela, Tok Bahaman, Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbung, dan senarai itu begitu panjang sekali. Apa rasional mereka berjuang? Allah. Sebab itu orang tua-tua wujudkan satu perkataan namanya Merdeka. Setelah melihat keseluruhan video, bagaimana menurut sahabat kata per kata, dan silahkan berikan komentar. Tentang sejarah Malaysia, yang selalu bergantung pada wilayah-wilayah yang saat ini menjadi bagian dari negara Indonesia, dan dari orang-orang yang ada di wilayah-wilayah itulah, yang memperjuangkan dalam memerangi para penjajah. Namun entah mengapa, sejarah tersebut telah diputarbalikkan, yang seolah-olah merekalah yang berjuang, mereka para kaum Melayu semenanjung ujung Medinilah yang berjuang mengusir para penjajah. Jika kalian warga Malaysia yang menonton video ini, silahkan berikan komentar. Cukup sekian pembahasan kali ini, jika ada kesalahan dalam pengucapan, atau perkataan serta pemahaman yang membuat penonton bingung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.